Hai teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel Maria Food Channel. Oke teman-teman, nah jangan lupa bahagia, jangan lupa di like, comment, and di subscribe Maria Food Channel. Terima kasih. Saya cooking ya teman-teman ya, Chinese food dan Indonesia. I love cooking, I love cooking. Dan hari ini kita masak apa? Milia. Channel. Oke teman-teman, hari ini kita masak botok tempe teri pedas. Nah ini bahan-bahannya ya, yang sangat simpel dan hemat ya. Oke, menu yang simpel dan menu kangen Indonesia, Indonesia Raya. Kemarin telepon rumah katanya makan botok, dan sekarang kita buat botok tempe teri ya. Kalau di Indonesia lagi masak botok bari welut ya temen ya. Oke, let's go, kita masak botok teri tempe pedas. Nah ini ada tempe ya temen-temen ya, yang telah saya potong-potong sesuai selera ya, dan juga ada teri juga. Nih terinya sudah saya cuci bersih ya. Oke, dan ini ada bawang merah, bawang putih yang telah saya parut ya. Ini ada daun bawang atau daun brambang ya. Oke, dan ini parutan kelapa kering ya teman-teman ya. Oke, dan ini cabenya. Oke teman-teman ya, sesuai selera pedasnya ya. Oke, yang penting bisa dinikmati gitu ya. Oke, let's go. Nah ini sudah ada santan juga ya, tambahkan santan, dan ada MSG. Oke, sasa juga, tempe murni, enak tempe murni ya. Oke, tempenya keset banget ya teman-teman ya, enak ya. Dan ini kelapa parut keringnya dari Malaysia ya, coconut. Nah seperti ini, sangat mudah dan simpel sekali bukan? Nah ya, irit, sangat irit sekali dan mantap sekali, nagih, benar-benar nagih teman-teman ya. Yang kangen masakan Indonesia yang ada di Hong Kong seperti ini ya resepnya, dan sangat simpel sekali dan mudah sekali ya. Oke, let's go. Air seperti ini secukupnya ya teman-teman ya, airnya kita masukkan semua bahan ya, seperti ini kita rebus seperti ini, namanya botok mblek-mblek ya teman-teman, seperti ini caranya aku rebus seperti ini ya teman-teman ya. Kalau di desa namanya mblek-mblek, kalau botok bisa dibilang botok ya, karena di sini nggak ada daun, daunnya mahal sih, ada daun tapi mahal ya daun pisangnya. Cukup dikasih air terus direbus seperti ini ya teman-teman ya. Oke, kita tambahkan dengan secukupnya garam ya. Oke, saya biar seperti di Indonesia, kita tambahkan dengan MSG ya, micin ya teman-teman ya. Nah gediku songkok micin, gedinya songkoknya bapak ambil ibu ya. Nah kita aduk seperti ini. Oke, kita tunggu sampai asat ya teman-teman ya. Oke, kita tutup, tunggu sampai asat ya. Terus kita tambahi dengan santan. Nah, sangat simpel bukan? Let's go. Kita tunggu sampai asat ya, kira-kira 3 menit, 5 menitan ya teman-teman ya. Dengan api kecil atau sedang, it's okay ya. Let's go ya. Kita lihat setelah 3 menit kemudian. Tang 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 tang. Nah, sudah matang kan, dan kita tambahi dengan santan. Seperti ini ya, secukupnya ya santannya. Satu enggak butuh semua ya teman-teman ya, satu aja enggak semua ya. Oke, tergantung kita masaknya seberapa ya. Oke. Nah seperti ini. Ya Allah, seger banget, imut banget teman-teman ya. Nah ini udah jadi blok-blok tempe teri, botok tempe terinya ya. Ya Allah, mantap-mantap sekali, dan makannya sama kecambah. Oke ya, daging mentah ya, kecambah ya temennya. Seperti ini. Wah, mantap sekali ya Allah. Gurih banget teman-teman ya. Nah,
cukup simpel kan. Fotonya foto tempe teri ala Maria Food Channel ala TKW Hong Kong Indonesia Food. Nah, udah fresh semua ya teman-teman ya, tentunya sangat menyehatkan karena semua direbus. Nah, ini khas Jawa Timur, Magetan juga. Nah, seperti ini ya. Siapa bilang minyak mahal kita nggak bisa makan enak? Tuh buktinya, Indonesia dilawan. Cih, matikan apinya ya teman-teman ya, dan kita sajikan. Oke, okay. Masih panas. Pastinya banget ya. Nah, seperti ini ya. Masih kemedul teman-teman ya. Ini ya botok teri tempe ya, botok tempe teri pedas mantap sekali ala ala TKW Hong Kong Indonesia Food Jawa Timur Magetan, mantap sekali. Nah, bahagia, jangan lupa di like, comment, and di subscribe Mario Food Channel ya teman-teman ya, biar tambah semangat buat konten-konten masanya ala TKW Hong Kong Chinese Food dan Indonesia Food. Oke, stay happy, stay healthy, and stay positive. Semoga kita semua dimurahkan rezeki ya. Kalau sekian aja, selalu berambil minuman Allah, suka minum nyerup, ya. Oke, nice banget kan? Nah, simple, mudah, irit, dan tentunya mantap sekali, nagih sekali temen ya. Siapa yang kangen fotonya ibunya di rumah, di Indonesia, yo, yang ada di perantauan khususnya ya. Pasti kangen ya, seperti ini ya masaknya, dicoba ya. Nah, semoga bermanfaat, resep-resepnya Maria Food Channel ya. Ide bisnis kuliner masakan sehari-hari is the best ya teman-teman ya, sangat simpel dan mudah sekali. Oke, okay? See you next video teman-teman. Jadi berjalan channel jangan sangat kemarau matahari wabarakatuh. Nah, tempenya, nah, tempenya, terinya, tambina, luar biasa nyos. Nah, dengan dipadu dengan kudupan ya, sayur rebus sama kecambah. Ini bikin ngiler, yakin. Sedap banget ini, khas banget ini ya. Masakan botoknya khas, khas banget ini, khas Jawa Timur. Magetan khususnya ya. Enggak rumahku Magetan, oke. Okay? Nah, nikmat mana lagi yang kau dustakan, Masya Allah. Tabarakallah ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Love you.